seperti sebuah ibu jariku. Yang terjadi akan terjadi, akan dirasakan dan berakhir. Rumah yang indah aku kerjakan, ku jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tapi tantangan di saat kelengahan ada di depan. Tubuhku yang menjalankan tugas di depan peralatan mesin tukang kayu yang sudah lama menemani kerjaku. Hempasan terjang, hamparan serbu kayu menerpa diriku. Ku tak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Tangan dan jari-jariku yang begitu patuh mengikuti perintahku. Tanpa ku sadari, entah apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Seketika itu, tak sedetik berjalan, ada 4 bilah mata yang tajam dengan 3.800 putaran per menit. Ibu jari di tangan kananku terhempas, diterjang seketika oleh putaran kencang bermata 4. Pedih, perih ku rasakan di saat itu. Ibu jariku hancur bagaikan serbuk kayu yang terhempas pergi begitu saja. Ku merasakan alam yang hancur, semuanya terlihat gersang dan kemuning. Kulihat di sana ada seorang tiba-tiba memperhatikanku yang gelisah dan kesana kemari. Itulah istriku yang tersayang. Dia kebingungan dan sibuk memperhatikanku dan mencari pertolongan. Ayahku juga sama, terbingung mencari cara dan berusaha menolongku yang sedang menjerit kesakitan. Aku yang meratap dan hampir tersesat hingga mendapat pertolongan kendaraan dan penanganan medis. Usai sudah sebuah kisah ibu jariku dan cerita pedih yang tak dapat ku
aku bayangkan. Ucapan adalah hal yang mudah, dan hanya kata maaf yang harus terucap terhadap diriku dan kepada ibu jariku. Kuharap ia akan mengerti, ia menyadari apa yang terjadi, bahwa cinta bukan berarti musuh yang akan membunuh diri. Yang tak mengerti akan sebuah arti yang bermakna suci.